Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah kali ini bareng lagi sama gue Charlie. Di sebelah gue ada Nelson Gozali. Dan juga sebelah sana biasa ada Marin Setan Edin. Edin Raharja. Lo kesini ngapain sih? Lagi fitting kok. Fitting? Udah sepeda keberapa lo fittingnya? Ini fitting sepeda ketiga. Ketiga ya? Sebelumnya apa ya? Vector. Yang ini udah awalnya udah pertama kali kita settingan setting balap. Yang ketiga kali kita settingan ultra. Ultra emang mau ngapain sih ultra? Lu ngapain sih? Mau ikut event apa sih ultra? Kita rencana mau bentang Jawa tahun ini. Tanggal berapa? Kita start 11 Agustus 2024. Artinya seminggu lagi ya. Ya, kita dukung support Nelson buat untang Jawa. Ikut ultra pertama kali ya? Pertama kali ya. Berapa buat wachernya? Yang mau sponsor masih ada waktu seminggu. Boleh langsung di link bawah ini, kontak DM. Terus. Apa sih yang jadi motivasi lu kok mau ikut bentang Jawa? Sebenarnya selama ini kan sepeda udah cobain yang namanya race balap kom, time trial, IRR, semua udah kita laluin. Pengen nyobain sesuatu yang bener-bener kita bisa fight sama lawan diri sendiri gitu. Dan aku sendiri pribadi ngeliat ini ultra unsupport, race-nya unik gitu. Dan aku lihat orang-orang ultra ini punya integritas yang lumayan tinggi gitu ya. Tentang kejujuran, tentang di jalan tuh nggak boleh disupport walaupun orang nggak semua orang lihat, tapi kita harus komit dengan diri kita sendiri gitu. Nah itu yang pengen aku coba sih selama ini berhari-hari di jalan, komitmen, kejujuran sepanjang jalan kita gitu. Gila ya, nah, dia mulia banget ya, mau ngetes diri sendiri. Oke, ngomong-ngomong mulia, aku mau nambahin dikit, perjalanan ultra kali ini aku bukan hanya bersepeda juga, aku kemarin udah sempat meeting, jadi perjalanan ini aku pengen bawa angkat dengan tema perjalanan spiritual dan perjalanan sosial. Jadi aku kolaborasi dengan Negeri Anak. Nanti aku sepanjang perjalanan, aku sambil buka donasi. Itu donasi untuk anak-anak negara di timur, tentang pendidikan, kelaparan, dan kekurangan keluarga mereka. Jadi aku berharap kayuhan dan perjuangan aku nanti bisa berguna buat banyak orang. Jadi Indonesia Timur? Yes. Oke, cara donasinya gimana? Nanti boleh pantengin Instagram aku, mulai beberapa H+2 dari sekarang, aku akan buka link donasinya di Instagram aku dan kolaborasi dengan Negeri Anak. Oke, dan apa ininya? Nanti Instagramnya apa dong namanya? Nelson_Gozali. Yes. Ya, jadi jangan lupa ya untuk follow Nelson_Gozali. Oke. Nah, lu bisa ikutan race lama gini, terus hari-hari ngapain sih? Sehari-hari ya, kalau sehari-hari ya kita latihan biasa, tapi hari-hari biasa aku banyak kadang di Jakarta bareng grup Besti, grup Kome juga, latihan bareng. Terus kadang aku awalnya tuh dari Mozia di Tangerang, karena aku basicnya tinggal di daerah Tangerang, jadi aku selang-seling lah. Aku hari-hari ada di Jakarta, ada juga di Tangerang Mozia. Gitu. Terus jadi Pasif income ya? Enggak. Ya sebenarnya awal-awal dari sekolah, kuliah, lumayan ya, ada sponsor masuk, tapi sambil berjalan sekarang juga aku ada kesibukan usaha, dan kebetulan aku lagi build brand bareng temen aku yaitu On Point gitu, produk asli Indonesia juga. Jadi kalau kalian belum tahu On Point, coba cerita dikit dong, On Point apaan? Oke, On Point tuh sebenarnya kita ada dua produk, open ear, bone conduction, dan forge, yaitu massage gun untuk recovery. Ya tujuan kita sebenarnya, visi misi kita untuk produk Indonesia juga bisa mendunia dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau yang kita berikan gitu sih. Instagramnya apa? onpoint.indonesia. Ya nanti di follow juga ya. Yes. Gue udah nyobain massage gunnya. Itu asik tuh, ada panas dingin. Betul, itu ya, fitur unik. Dingin. Belum ada di massage gun lain ya. Yes, jadi ada itu. Panas dingin. Betul, itu fitur yang terbaik yang kita bisa kasih lah, yang belum punya merek lain. Terus harga earphone apa, bone conductornya juga lumayan agak kompetitif ya. Yes. Untuk di pasaran ya. Jadi kalian mau cobain yuk, kunjungin di onpoint.indonesia. Selama ini lu paling jauh, gue berapa jauh? 1300 Jakarta-Bali.
Jakarta Brand 1300. Beda dikit dong, ini 1500. Beda dikit. Tapi bedanya waktu itu kita disupport sama Sport Gel. Waktu pertama kali launching, kita sekalian bikin perjalanan extra level lah. Jadi Jakarta Bali. Tapi kalau kali ini unsupport, jelas akan beda jauh sih. Kalau waktu itu bareng-bareng lah ya. Betul. Iya. Tan, ini kan sepeda gue lihat aero nih. Yes. Ya kan? Kira-kira menurut lu nih, persiapannya udah sejauh mana pakai sepeda aero buat finishing di Bentang Jawa? Ini agak unik ya, sebenarnya kemarin sempat persiapan juga, sempat bimbang pengen cobain pakai Emonda atau Madon gitu kan, karena ya kita tahu lah kalau Emonda buat kita touring sehari-hari, perjalanan rolling apa cenderung lebih enak. Betul. Tapi aku pengen cobain nih dengan branding aku yang biasa memang aku hobinya kebut-kebutan gitu. Balap. Suka balap. Pengen tes juga Madon nih kalau dipakai ultra seperti apa sih? Dan kita tahu sendiri di ultra Bentang Jawa banyak nanjak, banyak rolling. Ini sebenarnya sekalian tes dan pembuktian lah sepeda ini sebenarnya sampai sejauh mana sih bisa kita ajak main sebrutal ini gitu. Okay. Terus gue dengar lagi lu tiba-tiba diumumin buat the best contender buat yang menang Bentang Jawa, gimana sih perasaannya? Ya itu ya mungkin ya bersyukur lah ya buat bisa sampai kayak gitu. Terima kasih untuk ya dukungan juga teman-teman semua berkat latihan selama ini juga banyak orang di balik layar yang support dari segi produk, materi, mental, dan juga keluarga yang selalu support sama ini. Ya aku pengen ngucapin juga yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Dan aku juga pengen say thank you Charlie Bike yang udah support aku dari awal sepeda, fittingan selalu di Charlie Bike. Thank you. Ini dipromosiin lu. Terus gimana? Lu kali ini Bentang Jawa, lu cuman mau asal ikut atau memang mau ngejar podium? Jujur, kalau targetnya sebenarnya ngelawan diri sendiri. Yeah. Aku targetnya bukan podium karena kita tahu sendiri ultra tantangan di perjalanan itu sangat banyak. Kita udah persiapan baik, tapi kalau di perjalanan ada trouble atau apapun itu sangat chance-nya besar. Aku target, dibilang target, ada target, tapi target aku memang pengen kasih yang terbaik buat diri sendiri untuk perjalanan kali ini. Iya, kalau pembalap humble ya gini. Ini ngomongnya enggak, tapi fase gue macem. Nah, kayak gitu biasanya. Terus kira-kira nih apa aja nih yang mau lu bawa selama perjalanan di Bentang Jawa? Itu kan panjang ya, let's say 5 hari. Ya gua enggak tahu target tuh berapa hari nih. Tapi yang gua tahu kan Bentang Jawa tuh sekitar 5-6 hari ya. Nah, itu apa aja sih yang lu bawa, boleh lu ceritain enggak? Terus lu juga enggak boleh beli baju di tengah jalan kan? Enggak boleh. Nah, jadi lu mau bawa apa aja? Ya gua tanya. Oke, kalau dari saddlebag di belakang aku rencana bawa cuma satu set sih. Satu jersey, bib, base layer, dan mungkin kos kaki bawa dua untuk ganti. Dari Kome. Mungkin aku akan pakai yang Fovisum ya, karena itu kan ada kantongnya juga cargo bib buat kita bawa snack atau apa lebih enak lah. Gampang banget lah ya. Betul. Terus untuk di top tube bag sini aku akan isi seperti electrical lah, seperti power bank. Aku bawa yang 10.000 charger, charger untuk lampu. Lampu cadangan juga itu wajib, depan belakang. Terus aku bawa AJ Sport juga untuk nutrisi sepanjang perjalanan. Dan penting juga karena kita mungkin jarang mandi ya. Aku bawa pewangi juga lah, semacam deodoran, Rexona atau apa, untuk biar nggak tetap fresh, biar kita bisa lanjut terus sepanjang perjalanan kita gitu. Nah, yang terakhir sekarang nih, San. Lo mau nitip pesan apa buat teman-teman atau sponsor yang support lo? Oke, aku pengen ngucapin untuk sponsor-sponsor, terutama Tracks Back Indonesia yang udah support aku dari awal, baik dari segala part, perlengkapan udah disupport. Ini sepedanya full track. Full track. Bone Tracker. Bone Tracker. Lampu Bone Tracker. Bone Tracker. Pokoknya kita track banget lah. Com Studios, aparel aku yang udah dari aku dari hari pertama aku sepedahan sampai detik ini. Gak ganti-ganti. Salah bukan. Jangan gitu, itu jorok. Gak ganti merek karena ya aku udah cocok juga dengan produknya, komunitasnya juga yang kita punya itu. Thank you banget Com Studios. Terus aku pengen say thank you juga untuk Blue Box yang untuk support aku dari service, selalu support aku dari detail, semuanya persiapan sepeda.
Dan AJ Sport, aku juga pengen thank you banget yang udah selalu nemenin aku sepanjang perjalanan gila. Kalian selalu ada di perjalanan cerita aku lah. Dan Rexona untuk perjalanan kali ini juga support aku untuk kita tetap lanjut terus di perjalanan ini. Tetap wangi sepanjang jalan. Yes. Di bekelinnya berapa Rexona? Terserah yang penting wangi terus. Jangan-jangan Rexona ada satu kantong sendiri. Bawa satu bank khusus Rexona. Dan terakhir yang tidak lupa. Oh, Koko Charlie dan Koko Edwin. Sama-sama. Yang pengen selalu mastiin aku untuk terhindar dari cedera dan selalu nyaman selama perjalanan. Mereka ini kalau fitting tuh nggak main-main, teman-teman. Aku cerita sedikit. Mereka tuh kalau lagi fitting tuh benar-benar detail. Sampai kadang aku nggak enak hati. Ini bisa berjam-jam, tapi dia selalu mastiin. Dia bilang, yang penting orang yang fitting di sini benar-benar nyaman. Pulang dari sini nggak pengen ada cedera. Dan benar-benar semua berjalan. Amin. Amin. Aku ini murni nggak dibayar. Aku sangat rekomend dari hati. Sukses terus ya, gak jauh-jauh ya. Yuk kalian kalau mau support Nelson Gojali, yuk silakan tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga pantengin terus ya IG kita, IG-nya Nelson, dan yang pasti nanti acara Bentang Jawa banyak banget teman-teman kita yang bakal main. Kalian bisa pantau terus di apa? Dog Watcher ya. Yes. Dog Watcher. Iya, Dog Watcher. Ya. Sampai ketemu di video Charlie Bike berikut ya. Bye. Bye.